Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menghadiri gala dinner sekaligus membuka langsung kejuaraan nasional bola voli indoor putri dan sepak bola antar PPLP, PPLPD dan SKO se-Indonesia di salah satu hotel di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Kejurnas antar PPLP, PPLPD dan SKO ini akan berlangsung sepekan di beberapa venue seperti Gelanggang Olahraga Karadenan, Stadion Mini Cibinong dan Stadion Pakansari untuk partai final. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bogor sangat mengapresiasi ajang Kejurnas 2019. Wakil Bupati menilai Kejurnas ini sangat sejalan dengan arah pengembangan olahraga di Bumi Tegar Beriman dan mendukung program Pemkab Bogor The City Sport and Tourism. Hal senada juga dikatakan Kadispora Jabar Engku Sutisna. Menurutnya penyambutan event Kejurnas ini sangat luar biasa. Ini bisa dilihat dari acara pembukaan yang dinilai sangat meriah dan menghibur para atlet dari kontingen luar daerah. Engkus berharap PPOPM Kabupaten Bogor bisa mencapai hasil maksimal dan mengharumkan nama Jawa Barat di level nasional. Even karena memang dari pengalaman ya, karena saya tahu persis dari mulai zaman dulu kita sama-sama di sini. Ya ketika itu teman-teman sedang belajar kan, nah sekarang itu sudah mengerti hasilnya. Yang menurut saya luar biasa. Ini mungkin tidak terlepas dari teamwork yang bagus saja. Dari Sentul, Babakan Madang, Chevy Alfi Adrian melaporkan.